Lintang masih barengan sama Selfie. Ya, yeah, my everyone. Woo! Tentunya siang hari ini Lintang menemani Selfie Yama dalam program Di Godah, Di Goyang Dangdut. Asyik lore. Bisa gak kayak gitu? Asyik lore. Di Godah. Di Godah. Di Goyang Dangdut. Asyik lore. Asyik lore. Boleh coba dong. Satu, di Goyang. Di Goyang. Kota FM 881. Di Godah. Di Goyang Dangdut. Asyik lore. Aduh, kasihan sekali Selfie, aku ajakin buat ini ya, agak melip ya, Wak. Gak apa-apa ya. Oke, okay. Ini lucu banget nih. Ini apa ya, fansnya Selfie itu sebutannya apa ya? Apa? Fansnya Selfie emang sebutannya apa nih? Selvita. Selvita. Teman-teman Selvita yeah. Pada rame banget nih di kolom komentar ya. Pada minta... Ini dong, viewersnya naikin dong. Waduh, kalau viewersnya dinaikin nggak selesai-selesai nih ngobrol sama Selfie. ada yang bilang, aduh Selfie cantik banget sih, nggak pakai makeup aja cantik. Luar ya, biasa. Aku pakai makeup loh, ini pakai lipstick tapi nggak banyak. Oke, aku tambahin deh, aku tambahin deh lipsticknya deh. Enggak, maksudnya itu kamu tetap cantik daripada aku kan, udah makeupan masih pakai filter. Ya ampun, dia pakai make up coba. Ya ampun, enggak, aku cuma ngingetin doang. Tadi banyak yang bilang udah merah banget. Tapi emang sekarang tuh lebih nyari yang natural-natural gitu enggak sih cewek-ceweknya sukanya, ya kan? Oh. Yang make up make up flawless gitu. Dan itu juga yang terpampang nyata di MV-nya Selfie gitu ya, yang flawless dan juga gaya-gayanya itu apa ya, kalau menurut Lintang sih lebih ke minimalis ya, baju-bajunya iya, tuh earth tone gitu ya kan, tapi juga dikombinasikan dengan joget. Iya. Wow. Bisa gitu kan, biasanya kan kalau joget itu kan apa, dance gitu kan, identiknya pakai warna-warna yang ceria gitu. Bahkan Lintang memang sengaja banget nih pakai warna pink karena kan judulnya cinta sejati. Boleh. tapi ternyata se-earthton itu gitu. Kenapa Selfie, boleh dong diceritain? Karena kan di lagu sebelumnya ada di mana-mana udah yang benar-benar bajunya tuh yang apa ya, ala-ala hip hop, R&B. Jadi di sini tuh dibikin emang makeup-nya enggak terlalu menor, flawless aja. Sama baju-bajunya juga yang casual. Itu jadi enggak terlalu, jadi biar enggak sama video clip sebelumnya gitu. Jadi memang fokus juga di cerita lagunya kayak gimana. Ini biar nggak terlalu banyak yang dilihatkan gitu kan, meskipun ada dance-nya, tapi sebenarnya pengennya itu memperlihatkan storyline-nya dari lagu itu sendiri. Nah, jadi selain memang lagu ini tuh dibuat story, memang kenapa ada dance-nya? Kalau apa ini tuh sebenarnya lebih menyampaikan bahwa lagu ini tuh bisa dibawa joget loh, terus ada joget. Joget ininya, ada dance-nya juga gitu. Jadi orang harus ngikutin. Iya, atau mungkin juga ngikutin zaman kali ya. Karena kan sekarang beberapa lagu viralnya tuh karena jogetan. Iya gak sih? Iya benar, apalagi kan ada aplikasi itu kan. Aplikasi yang ramai sebelah digunain. Jadi benar-benar yang ya udah ngikutin ini. Karena kan beberapa juga... lagi naik ya lagu-lagu di situ. Tapi kalau aku tanya keinginan pribadi kamu sendiri nih, tanpa harus melihat pasar gitu kan. Sebenarnya kalau kamu sendiri tuh pengennya konsep MV-nya tuh gimana sih? Kalau di kepala kamu tuh kan kamu suka bayangin-bayangin nih. Kamu kan suka mengimajinasikan sesuatu nih, Sel. Justru kemarin, Cep itu bayangannya di kota, jadi hampir sama video klipnya sama Jomejo Patan. Jadi kenapa musiknya juga jadi yang ada India-Indianya. Karena memang terinspirasi sama lagu India yang baru ada film Jomejo Patan itu. Cep suka banget, dan itu juga Cep terinspirasi lagu-lagunya gitu. Jadi
Emang kemarin tuh apa justru malah bayangannya di kota-kota rame orang menari, rame orang ikut ngedance gitu. Kayak flash Bayangannya kayak mob. gitu, cuman kan yang ini dibikin lebih minimalis aja. Dan jauh banget, nggak di kota tapi jauh, jauh lebih ke kayak apa ya, taman ta apa sih, kayak taman Lebih iya, lebih konsep gitu sih ya. sebenarnya arahnya outdoor indoor gitu. Itu juga pemilihan tempat di Lembang ya kalau nggak salah ya, benar? Benar. Itu kamu Di yang Dago. pilih, kamu yang pilih atau tim tuh? Kenapa? Itu kamu yang pilih atau tim yang pilihin? Tim yang pilih. Tim yang pilihin ya. Jadi emang kekreatifan dari MV ini juga nggak cuman dari selfie, Betul. tapi juga tentunya ada Betul. andil dari tim. Wah, keren sekali. Jadi Apa? tim itu udah ngekonsep duluan. Mm-mm. Habis itu briefing lewat Zoom meeting, kita ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol. Setelah Cepi denger, oh ya udah, paling Cepi pengennya begini, begini, begini gitu. Iya, dan selamat loh, ini udah 779K viewers nih. Dah, pop lagi dong guys. Siap Kita dong berikan tepuk tangan guys. dong. Kapan Keren kapan jadi banget. nomor apa kapan jadi angkanya satu di situ Oh kan? iya, cepetan dong. Ini harusnya segera 1M nih ya. Harus segera Ayo, nih. Ayo, amin. Vita kalau bisa ntar ntar malam langsung harus ada. Ini udah sekitar 500 orang kan yang nontonnya, tinggal berapa nih? Tinggal 200 doang. Tinggal 200-an doang kan, tapi kurang 1.000 nih. Iya dong. Ayo dong, segera dong biar bisa segera 1 juta viewers ya. Juta. Tapi kalau Yes. kamu inget nggak lagu-lagu kamu yang cepet gitu mencapai 1M itu apa? Ada nggak? Yang misalnya dalam waktu 2 hari atau 3 hari gitu, atau dalam 1 hari udah bisa mencapai 1M gitu, dapat nggak? Ingat nggak lagu apa? Kayaknya kalau mau di ini pertama kali PPKM deh. Itu PPKM ya? PPKM dulu udah Masya Allah banget gitu loh. Masya gitu Allah. Dan langsung ini zoom. harus Intan Sejati juga Iya. mengikuti keberhasilan dari PPKM Mana Sobat nih Kota. semangatnya guys? Tuh, ditanyain sama Cepi tuh, mana semangatnya semua? Mana semangatnya semua? Nah, Liton juga mau menguji kesemangatannya Cepi ya dengan berbagai rangkaian tantangan. Tantangan. Lintang mau ngasih tantangan di rangkaian oh, tantangan Kota rantang. FM Oh, gitu loh Cepi. Mau menguji rantang. kesemangatannya Sylvia Maggi Rantang. Rantang, rangkaian, tantangan. Oke, untuk rangkaian tantangan Kota FM saat ini mudah sekali. Sylvia hanya perlu menebak judul lagu dari lirik yang bakal Lintang bacakan. Oke. Tapi Lintang baca ini yang nggak cuman asal baca, yang kamu bikin mudah buat menebak ya, Sal. Oke, mari kita ditantang. Oke, kita mencoba tantangan kita ini. Mencoba. Oke, aku akan mencoba mulai tantangan serius. Ini. Aku akan serius ya, karena aku akan baca puisi buat kamu. Oke. Lagu pertama. Sampai detik ini, gelap masih membayang. Bilakah berlalu, langit kembali cerah, berakhir segalanya. Udah senyum-senyum nih, kayaknya udah tahu nih jawabannya apa nih. Apa tuh jawabannya? Cinta Berawan. Cinta Berawan, lagu yang populer saat kamu di DAA. DAA ya, betul ya? Iya, luar biasa. Oke, kalau gitu lagu kedua. Kau teduh, seakan aku bersalah demi Tuhan. Cinta untukmu
Buset, tahu ya ini apa? Dari awal aku udah tahu cincin kepalsuan. Aku tuh sebenarnya malu loh. Aku tuh udah nyiapin ngomong demi Tuhan itu kayak zamannya demi Tuhan. Nyari lagunya makanya yang gak Cepi nyanyiin. Iya, tapi emang aku tuh mau kayak nostalgic gitu aja sih. Ya, aku tuh mau nginget-nginget kamu lagu-lagu yang membesarkanmu sampai sekarang. Betul. Judulnya apa? Cincin kepalsuan. Iya, betul sekali. Okay, lagu ketiga. Ini juga kalau kamu nggak tahu nih, kebangetan sih. Kebangetan ya. Kita coba ya. Aku malu sedang berteman duka, merana di hati, jiwa bersedih. Apa judulnya? Kupu-kupu. Sugiyarto. Judulnya Butterfly. Lagu yang juga viral di zaman Lida, betul ya? Ya, betul. Ini ada dua lagu lagi. Pokoknya lagu-lagu yang aku kasih ke kamu itu lagu-lagu nostalgic aja kok. Jadi tenang. Ini ya, lagu keempat. Oh, lilin kecil yang rela terbakar demi memberi terangnya. Weh, apa tuh? Udah sinyum-sinyum lagi. Menuju terang lagu yang saat ini ya, for your information, Selfie saat ini Menuju Terang lagi ada di tangga lagunya Kota FM di Dangdut Hits. Wow. Ini 49. Ini ya, jangan lupa didukung terus nih lagunya Menuju Terang biar segera nomor 1 di Dangdut Hits Kota FM. Pokoknya harus request ya di KTFM lagu-lagu Cepi. Benar, biar bisa banyak nih. Ini habis ini bakalan masuk lagi nih, new entry nih, lagu terbaru ya. Ini lagu terakhir yang bakalan Lintang kasih buat Selfie ya. Oke. Ini kalau enggak bisa, sedih sih aku ya. Jangan sampai hati ini mencinta tanpa tak dicintai. Namun jika ketawa dia. Apa? Tapi kamu bingung kan? Kamu cinta bingung, sejati. Kan? Yo, cinta sejati. Boleh dong. Karena dari tadi kamu cuma humming lagu cinta sejati yang versi lama, cinta sejati. Sekarang boleh dong, aku mau dikit aja ref mungkin ya. Boleh lagu cinta sejati. Oke, bagian yang tadi ya. Boleh. Silakan. Jangan sampai hati ini mencinta tapi tak dicintai. Namun jika ini takdirku, tolong buktikan cinta dan sayangmu. Luar biasa. Dan ternyata Selfie bisa membabat habis 5 lagu yang aku berikan. Aku dapat rantang kan? Tapi dapat rantang. Nanti ya aku kirim ya rantangnya ya buat kamu ya. Iya. Rendangnya agak banyak ya. Rendang mintanya ya baik. Oke, Selfie boleh dong aku dibagi-bagiin untuk Sobat Kota dan juga Selfie mungkin bisa ngedengerin lagu Cinta Sejati ini di mana aja, boleh sambil dipromosikan oleh Selfie sendiri. Halo guys, semua yang lagi nonton siang ini, khususnya Selvita yang selalu setia, pantengin terus lagu-lagu Cepi dimanapun itu, ada di EDSP, sama ada di YouTube video klipnya, nonton terus ya. Terus, pokoknya semangat terus up lagunya,
Ayo, bisa yuk. Bentar lagi 1 juta loh viewersnya. Ayo, ayo, semangat, semangat, Yuk, semangat. ayo. Mana ini, mana semangatnya PYS? Mana nih, mana? Iya. Yeay, iya dong. Dan juga jangan lupa ini Jangan ya. lupa request terus di radio manapun, khususnya di Kota FM 881. Yeay, siap. Dan mudah-mudahan bisa segera masuk ke jajaran lagu paling hitsnya Kota FM di Dangdut Hits. Menyusul. Amin, 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 amin. Amin. Oke, terakhir nih pertanyaannya untuk Selvi, next apa ya, next kegiatan atau next harapan yang bakalan dilakukan oleh Selvi yang boleh dikasih sedikit buat kita apa tuh? Kenapa, kenapa? Next project mungkin yang next bisa di project. Yang bisa dibagi-bagi ke kita ada apa aja tuh? Apa? Sekarang tuh masih rencana ya. Semoga aja bisa nanti punya album, album digital, terus bisa ngeluarin single lagi, bisa ngeluarin karya sendiri lagi, bisa collab-collab sama penyanyi-penyanyi di luar dangdut juga. Aminin Amin, dulu ya, amin. amin, amin. Jadi ada rencana buat lintas genre kayaknya. Iya. Kita aminin aja buat Selfie. Pokoknya semua yang disemogakan, harapnya lintas sih segera tersemogakan ya. Amin, amin, amin. Sekali lagi terima kasih ya Selfie buat sama-sama terunya siang hari ini, dan juga untuk Selvita yang udah gabungan, thank you. Untuk Sobat Kota yang gabungan juga di live Instagram Kota FM juga terima kasih banyak. Next, mudah-mudahan kamu bisa segera datang ke Kota FM ya, Lintang Penggu di Surabaya. Ayo, dan, ayo, ayo, ayo. Surabaya lagi kita. Iya. Sambil jalan-jalan. Sip, ditunggu pokoknya kehadirannya. Sehat-sehat ya, Selvia. Iya, kakak. Sama-sama. Jangan lupa dengerin lagunya Cinta Sejati Selvia, wah, hanya di Kota FM.